Hai semuanya, hari ini kita akan berkenalan dengan aplikasi Dahulu Pemutarbit. Di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi, menu master, transaksi, laporan, dan utilitas. Kita ke master, ada identitas kategori satuan barang supaya pelan. Kita ke identitas, isi data sesuai data Anda, di sini saya sudah mengisi, kemudian klik simpan. Kategori semua saya sudah isi, jika ingin menambahkan klik tambah, isi data Anda kemudian simpan, sama saja. Supplier pelanggan satuan dan barang sama saja seperti itu cara kerjanya. Kemudian kita ke transaksi. Sebelum kita ke transaksi, Anda harus menyelesaikan urusan Anda di menu master. Kemudian kita ke sini. Barang masuk, barang keluar, pemasukan, pengeluaran. Barang masuk ya. Isi pull up. Kita harga 50.000 ya. Ini satuan besar. Simpan. Total 50.000. Nama supplier simpan. Ya. Cetak. Pertanyaan struktur cetak. Sini jika aplikasi sudah terhubung dengan printer, tombol merah akan berubah menjadi hijau, kemudian klik preview untuk melihat struktur cetak. Cetak bagikan ke aplikasi lain. Unduh. Oh iya maaf, kita ke barang keluar ya. Seperti ini tadi barang keluar. Jumlah satu, oh besar lagi, simpan. Barang keluar seperti ini, nama pelanggan surti misal, simpan. Menyimpan pesanan ini ya, cetak ya seperti tadi, struktur cetaknya, saya datanya. Kemudian data dari master dan transaksi akan direpot ke laporan. Laporan supplier, jika Anda ingin menyimpan data Anda terlebih dahulu, kemudian klik ekspor data ke Excel. Kemudian kita ke menu utilitas. Sini ada reset, petunjuk, backup, restore. Jika Anda kurang paham dengan review saya, silakan ke menu utilitas, petunjuk, reset. Coba ya. Data semua akan di reset. Master, kategori, semua di reset. Mulangi aplikasi dari awal. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Silakan mencoba.